Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus MWC NU Batelit yang semoga selalu mendapatkan anugerah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, peserta pengajian pada hari ini dan juga para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam silsilah atau acara pengajian yang hari ini insyaallah akan bertemakan tentang aswaja atau ahli sunnah wal jamaah ala NU atau An-Nahdiyah. Untuk kali ini insyaallah saya akan membawakan tentang kitabnya Mbah Ali Maksum, yaitu kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang isinya adalah bagaimana kita berhujjah atas apa yang kita lakukan, kaitannya dengan amaliyah-amaliyah NU yang kita lakukan, yang di situ sebetulnya ada dalilnya, tapi akan tetapi mungkin sebagian orang tidak mengetahuinya sehingga banyak orang yang kemudian tidak mau melakukannya lagi karena mendapatkan kritik dari sana maupun sini, dari mana-mana, tentang amaliyah yang kita lakukan sehari-hari, yaitu amaliyah NU atau Nahdiyah atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Mbah Ali Maksum, kemudian disempurnakan, diberi tambahan oleh Kiai Subugi Pengalongan, yang intinya dalam kitab ini disebutkan atau dijelaskan tentang beberapa amaliyah NU yang itu menjadi perbincangan dari orang-orang yang di luar NU, yaitu diantaranya adalah tentang menghadiahkan pahala bacaan serta sedekah kepada mayit. Terus juga yang menjadi masalah juga sholat sunnah qabliyah, kemudian talqin mayit ba'da dafni. Ya, kalau dalam hadis memang ada laqtinu mautakum la ilaha illallah, tapi ini diartikan bahwasanya talqin ini talqin sebelum mayit, menjelang meninggal atau dalam keadaan sakaratul maut orang disuruh untuk mentalqin mayit. Kemudian masalah tarawih ini tidak perlu kita bahas, sudah dibahas banyak orang tentang tarawih. Kemudian penetapan bulan Ramadan dan awal Ramadan dan awal Syawal. Ini juga sering menjadi pembahasan karena ada perbedaan pendapat di antara umat Islam tentang penentuan awal Ramadan ataupun awal Syawal. Lalu ziarah kubur. Nikmat kubur dan adab kubur ini juga menjadi masalah yang diperbincangkan. Seperti ziyatur Rasul ya, berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasan pada kali ini. Kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu pembahasan tentang hadiah Fatihah maupun hadiah amalan apapun untuk mayit. Ini memang banyak orang yang di luar NU yang mengatakan bahwasanya apa bisa mas apa namanya itu pahala itu diberikan kepada mayit sampai atau tidak. Nah, kalau saya boleh pinjam istilahnya Gus Baha, itu istilah beliau mengatakan dijawab dengan cangkem elek saja ya. Cangkem eleknya Gus Baha itu kalau saya ini kalau misalnya kita doakan saja orang yang meninggal itu keluarga mereka yang meninggal, kita doakan jelek, kira-kira mereka mau atau tidak. Ya kita doakan saja misalnya semoga orang tuamu atau saudaramu diadab oleh Allah di kubur, ini mesti tidak akan mau. Nah ini yang saya maksud dengan cangkem elek ya. Dalam apa namanya tentang qiraat atau sedekah yang dihadiahkan untuk mayit bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalul awal, ini saya menggunakan gaya baca kitab saja. Al-misalul awal, jawazu hibati sawabil qiraati was-shadaqah lil mayyit wa wusuli sawabil qira'ah wa amalil birri lil mayyit. Jadi hadiah itu, hadiah
bacaan Quran ataupun sedekah bisa sampai kepada mayit pahalanya. Pahalanya ataupun amal kebaikan yang lain, sedekah ya, kemudian mungkin infak juga, ini bisa dihadiahkan kepada mayit. Bahkan sholat pun ada sholat yang untuk memberikan keringanan kepada mayit atas hutang-hutangnya yang telah dilakukan oleh mayit, yaitu hutang-hutang sholat. Wahwa min masailil furu'il khilaf, yang menurut Mbah Yai Ali Ma'sum bahwasanya ini adalah masalah yang furu' ya, khilaf ya, yang sebetulnya tidak perlu diperlebar, tidak perlu dipertajam, karena memang masing-masing mempunyai dalil. Jadi masing-masing mempunyai dalil dan tidak perlu diperbesar masalah ini. Namanya juga furu', kecuali masalah dalam masalah yang asal ya, bukan usul, yang bukan furu', maka boleh kita memperkuat untuk memperdebatkannya. Ini hanya masalah furu' saja, masalah bagaimana sedekah, qiraah atau bacaan Quran, bacaan kalimat thayyibah itu bisa sampai kepada mayit. Ya, tidak perlu diperdebatkan. Jadi artinya bahwa orang yang meyakini bahwasanya itu sampai tidak perlu mengolok-olok yang tidak yakin, begitupun sebaliknya. Tidak harus diolok-olok karena masing-masing punya dalil sendiri-sendiri. Bahkan di sini dijelaskan oleh Mbah Kiai Alif, faqad qala Ibnu Taimiyah annal mayyita yantafi'u bi qira'atil Qur'ani kama yantafi'u bil ibadatil maliyah minas shadaqah wa nahwiha, bahwa mayit itu bisa mengambil manfaat dengan bacaan Quran seperti halnya dia mengambil manfaat dari ibadah yang berupa ibadah maliyah atau ibadah menggunakan harta, seperti halnya sedekah. Ya, seperti halnya sedekah ataupun yang lain, misalnya zakat, ini juga bisa zakat. Pahalanya bisa disampaikan kepada mayit. Ya. Seperti halnya yang saya riwayatkan dari guru kami yaitu Mbah Kiai Ahmad Nafi Hajen. Beliau berpesan kepada kami ketika kami sowan kepada beliau. Beliau mengatakan bahwasanya kalau ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, maka sedekah itu niatkan untuk anak. Maka pahalanya itu akan menjadi 4 in 1. 4 in 1 maksudnya bahwa kita ketika bersedekah ya, itu kita mendapatkan pahala. Orang tua kita, berarti 3 orang mendapatkan pahala. Anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau misalnya kita menyuruh istri ya, istri kita untuk memberikan sedekah, kemudian diniatkan untuk anak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka menjadi 7 in 1. Kenapa 7 in 1? Karena istri yang memberikan sedekah itu mendapatkan pahala, orang tuanya, mertua kita mendapatkan pahala 2 orang, berarti sudah 3. Kita yang mencari nafkah mendapatkan pahala, 2 orang tua kita mendapatkan pahala, anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu kalau anak kita 1. Tapi kalau anak kita 10 ya berarti bukan 7 in 1, 16 in 1 itu. Jadi lebih banyak ya, lebih banyak. Kita bisa mendapat anak yang soleh dan soleh menolak sedekah. Karena memang banyak orang yang bersedekah tetapi lupa niat. Nah ini yang menjadi masalah. Padahal jelas disampaikan di hadis bahwasanya innamal a'malu binniat. Ini amal itu tergantung niatnya. Kalau amal tidak diniatkan maka amal itu tidak ada gunanya. Tidak sah menjadi amal ibadah kalau tidak ada niatnya, maka tidak sah ibadahnya. Puasa kalau tidak diniatkan maka tidak sah puasanya. Sholat pun kalau tidak niat maka tidak sah. Nah, sama juga sedekah seperti itu. Itu harus diniatkan. Kita sering lupa ketika memasukkan uang ke kotak masjid ataupun memberikan uang kepada fakir miskin atau memberikan uang kepada pengemis, kita ini sering lupa untuk meniatkan sedekah kita itu. Lalu
Di dalam kitab Ruh, ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Memang Mbah Ali ini termasuk dari salah satu kiai yang tidak membatasi diri untuk belajar dari di luar yang seharusnya beliau belajar. Contoh misalnya Ibnu Taimiyah, ini kalau orang-orang NU kan jarang mau membaca tentang atau buku-buku atau kitab-kitab dari Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang merupakan murid dari Ibnu Taimiyah. Tapi beliau tidak, beliau Mbah Ali justru membaca untuk mencari kelemahan atau mencari selah, ya. Cara Jawa ini selah untuk menjawab apa yang dituduhkan kepada kita bahwasanya kita orang aswaja atau ahli sunnah wal jamaah ini tidak betul dalam amaliyana. Apa kata dari Ibnu Qayyim, apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-sadaqatu wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju anhu. Nah, beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan bahwa amal yang paling afdol untuk dihadiahkan kepada mayit yang pertama adalah sedekah. Jelas itu sedekah tadi sudah disampaikan. Kemudian istighfar. Istighfar ini jelas di dalam Al-Qur'an juga Allah memerintahkan untuk kita memintakan ampun diri kita dan orang lain. Kemudian doa, mendoakan bagi orang yang meninggal atau mayit tersebut. Ini bermanfaat untuk mayit. Lalu haji. Haji juga puasa di sana. Jadi ada hadis yang menyampaikan bahwasanya ada seorang perempuan dalam satu riwayat, ada riwayat yang lain menyampaikan ada seorang laki-laki sowan kepada Kanjeng Nabi bertanya tentang ibunya yang sudah meninggal yang memiliki hutang puasa. Beliau ditanya, apakah ya Rasulullah saya ini boleh untuk memuasakan atau menggantikan puasa ibu saya sudah meninggal? Rasulullah menjawab, boleh, monggo. Kalaulah ibumu punya hutang kepada orang, apakah kamu kemudian mau membayarnya? Tentu ya Rasulullah, apalagi hutangnya kepada Allah, tentu harus dibayar. Nah, ini juga berlaku untuk haji. Dan kemudian sebagian ulama juga mengkiaskan kepada sholat, maka sholat juga bisa dibayar hutangnya oleh ahli warisnya. Dengan cara apa ya? Dengan cara sholat. Sholat atau puasa. Tapi dalam yang berlaku ya, berlaku di masyarakat kita, ada istilahnya itu fidyah. Fidyah yang diidarokan. Ini juga bermanfaat untuk mayitnya. Wa amma qira'atul Qur'an wa ihda'uha ilahi tatawu'an min ghairi ajrin fa hadha yasilu ilaihi kama yasilu ilaihi sawabu shaumi wal haji. Nah, ini juga ada pernyataan beliau, bacaan Al-Qur'an atau khataman Al-Qur'an, khataman Al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit, tapi syaratnya menurut beliau syaratnya itu tatawu'an, tidak mendapatkan bayaran apa-apa. Ya, ini yang repot ini. Repot kenapa? Kita ini kadang-kadang untuk menghatamkan sendiri tidak punya waktu. Akhirnya meminta para hufadil Quran untuk menghatamkan supaya dihadiahkan kepada orang tua dan memberikan ujroh, ya. Ujroh atau upah. Nah, menurut Ibnu Qayyim kalau diberikan ujroh maka pahalanya susah sampai. Tapi kalau misalnya mau menggunakan pendapat lain juga bisa, karena di dalam masalah membaca Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an dengan ujroh ini ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan untuk mengambil semacam bisyarah, ya. Bisyarah untuk orang yang membacakan Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an ini diperbolehkan. Lalu kalau memang tidak boleh, bagaimana halnya dengan haji? Haji ada istilah haji badal. Haji badal ini diperbolehkan. Ya. Tentunya haji badal karena yang melakukan badal ini adalah orang lain. Kalau yang melakukan orang lain maka harus memberikan upah. Nah, kalau memang upah menjadikan pahala haji itu tidak sampai, ya maka menjadi masalah tentunya. Maka kita lebih baiknya mengambil pendapat yang memperbolehkan untuk
mendapatkan atau mengambil upah untuk orang yang melaksanakan tersebut. Waqala fi maudhi'in akhar. Jadi beliau dalam Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tempat yang lain, artinya dalam maudhi' yang lain dalam kitab beliau, wal aula ayyanwiya indal fi'li annaha lil mayyit wa la yustaratu at-talaffuz bidzalika. Ini kaitannya dengan misalnya kita berhaji atau berpuasa untuk orang yang sudah meninggal. Ini menurut beliau harus diniatkan. Ya, diniatkan di dalam hati bahwasanya ini niatnya untuk orang tua kita, ini niatnya untuk kakek kita. Misalnya dalam haji, saya pernah mempraktikkan satu kali, ada dua kali untuk menghajikan kakek. Itu saya memang meniatkan untuk haji kakek. Jadi ketika ihram memang di dalam hati kita meniatkan untuk beliau, meniatkan untuk kakek atau siapapun yang itu dihajikan. Dzalika ma qalahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim naqalahu anhumal 'allamah Syekh Hasanain Muhammad Makhluf mufti Diyanatul Masriyah as-sabiq. Jadi ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kaitannya dengan pahala kepada menghadiahkan pahala kepada mayit, ya, sampai atau tidaknya. Beliau menyatakan sampai. Dan Ibnu Taimiyah seperti halnya yang kita ketahui ini diikuti oleh orang-orang yang mengklaim bahwasanya pahala itu, pahala yang disampaikan kepada mayit ini tidak bisa tutup untuk mayit. Kemudian di sini juga disampaikan wa dhahabal Hanafiyah ila anna kullaman ata bi ibadatin sawa'un kana shadaqatan au qira'ata Qur'anin au ghaira dhalik min anwa'il birri lahu ja'lu thawabiha li ghairihi yasilu thawabuha ilaihi. Di dalam madhab Hanafiyah, madhab Hanafi dijelaskan bahwa siapa yang melakukan sawatu ibadah, baik itu ibadah mahdhah atau ibadah sodakoh ataupun berupa qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an, membaca kalimat thayyibah ataupun hal-hal yang baik yang dilakukan, kemudian dijadikan pahalanya atau dikirimkan pahalanya kepada selain dirinya, artinya dihadiahkan kepada orang tuanya, dihadiahkan kepada mayit yang sudah meninggal, ini bisa sampai kepada orang yang dituju tadi. Ziyadatun minal faqir, ini tambahan dari Kiai Subuki. Warawal Imam Al-Muhab At-Tubari yasilu lil mayyit kullu ibadatin taf'alu anhu wajibatan wa mandubatan. Ada keterangan dari Imam Al-Muhib At-Tabari bahwasanya segala ibadah yang dilakukan atas nama mayit ini bisa sampai kepada mayit. Sampai kepada mayit. Jadi sampai, bukan tidak sampai. Kalau kita misalnya niat sholat atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, pahalanya bisa sampai kepada orang tua yang kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Bahkan di dalam kitab Nihayatul Zain, ini ditulis oleh Mbah Yai Syekh Nawawi Al-Bantani, ada sholat namanya sholat Al-Uns. Sholat Al-Uns ini sholat sunnah 2 rakaat di kubur. Artinya diniatkan untuk membayar sholat-sholat, hutang sholat bagi mayit yang sudah dikubur. Dan ada penjelasan juga di sini hadis Nabi riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ya'ti 'alal mayyiti ashaddu min lailatil ula farhamu bis-shadaqati. Ini penjelasan dari kitab Hujjah Ahli Sunnah Wal Jamaah bahwasanya di hari pertama ini adalah hari, di malam pertama mayit ketika dikubur adalah malam yang sangat berat buat mayit. Karena apa? Karena menghadapi fitnah kubur. Apa perintah Kanjeng Nabi? Farhamu bisodaqah. Maka kasihanilah atau rahmatilah mereka dengan sodaqah. Dengan sodaqah. Kalau tidak memiliki uang untuk sodaqah, ya sholat 2 rakaat
Nah, ini sholat uns itu yang dimaksud dengan di dalamnya membaca rakaat pertama setiap rakaatnya, membaca Fatihatul Kitab, membaca Fatihah sekali, kemudian ayat kursi sekali, Alhaakumut Takatsur sekali, dan Qul Huwallah 10 kali. Dan inilah yang dibaca Rasulullah ketika beliau mengunjungi Baqi al-Barqat yang apa namanya, di waktu itu di bulan Sya'ban ketika Sayyidatuna Aisyah kehilangan Rasulullah dari pelukannya, terus mencari, ternyata Rasulullah berada di Baqi al-Barqat. Di sana beliau berdoa, berdoa untuk ahli Baqi, mendoakan. Makanya sekarang ada istilah nyadran yang kemudian disandingkan dengan ajaran Islam, yaitu Rasulullah mendatangi makam Baqi pada saat bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban ini, karena kita bertujuan untuk mengirim arwah, dinamakan bulan ruah, ruahan. Dan ini bukan merupakan hal yang menyalahi syariat. Nah, ada dasarnya syariat, yaitu bulan Sya'ban Rasulullah mendatangi para ahlul baqi atau sahabat-sahabat yang sudah meninggal. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana saya mendoakan mereka? Bacalah Qulhu atau surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Nah, ini untuk dihadiahkan kepada ahlul baqi. Dihadiahkan kepada ahlul baqi, dihadiahkan kepada mayit ketika kita ziarah ke kubur, ini yang kita hadiahkan. Wa yaqulu ba'da salam, dan ketika setelah selesai salamnya, ini lanjutan dari sholat uns tadi, kemudian berdoa, Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, kula, saya setelah sholat dengan sholat ini, dan panjenenganlah yang tahu apa yang saya inginkan. Allahumma ab'ad thawabaha ila qabri fulan ibni fulan. Yang artinya bahwasanya kita, kalau misalnya kepada orang tua kita atau kakek kita, contoh misalnya mbah saya, Mbah Karjani bin Wasto, ini berarti Allahumma ab'ad thawabaha ila qabri Mbah Karjani bin Wasto. Ini doanya cukup singkat sebetulnya. Allahumma inni sallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid. Allahumma ab'ad thawabaha ila qabri fulan bin fulan, ila qabri Ahmad bin Muhammad misalnya. Ya. Tata cara sholatnya tadi, ya, dua rakaat. Setelah membaca Fatihah, membaca ayat kursi satu kali, kemudian membaca At-Takatsur atau Al-Haakumut Takatsur satu kali, dan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Ini dinamakan sholatul uns. Fayab'atullah, maka Allah memberikan atau mengirimkan pada saat itu juga ke alam kubur 1000 malaikat, dan bersama setiap malaikat nur wa hadiah, cahaya dan hadiah. Jadi misalnya kuburannya ini gelap, dengan datangnya malaikat akan menjadi bercahaya. Ya, ya, meskipun ini hadis adalah mungkin hadis dhaif, ya, tetapi dalam pengamalannya boleh seseorang itu memakai hadis dhaif yang itu kaitannya dengan fadailul a'mal, tidak berkaitan dengan akidah, diperbolehkan. Jadi boleh orang menggunakan hadis dhaif untuk fadailul a'mal. Yang tidak diperbolehkan ialah ketika digunakan hujah untuk hukum atau hujah untuk akidah. Al-Habib Ali Jufri, Ali Zainal Abidin Al-Jufri, menyampaikan bahwasannya kalau ada hadis dhaif berkaitan dengan amal, pakailah. Siapa tahu itu adalah hadis yang benar dari Rasulullah, tapi karena mungkin perawinya adalah dhaif, menjadikan hadis itu menjadi hadis dhaif dan tidak diterima atau ghairu maqbulah. Tapi selagi dhaifnya itu tidak terlalu dhaif atau maudhu', maka monggo dipakai, tidak masalah. Hadis dhaif dipakai untuk fadailul amal. Wa fi Fathil Qadir, dalam kitab Fathil Qadir dijelaskan bahwasanya an aliyin karramallahu wajhah an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
man marra 'alal maqabiri wa qara qul huwallahu ahad 11 thumma wahaba ajraha lil amwati udhiya minal ajri bi 'adadil amwat. Ada riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha bahwa Rasulullah ini pernah bersabda, barang siapa melewati kuburan kemudian mau membacakan surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad sebanyak 11 kali kemudian pahalanya dihadiahkan kepada para mayit, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut dibalas oleh Allah dengan jumlah mayit. Kalau misalnya kita ke makam baki, ya tentu saja akan lebih banyak dan lebih fadl karena yang berada di sana adalah para sahabat. Kalaupun misalnya makamnya isinya 10.000 orang, ya berarti tinggal mengalikan dengan modal qul huwallahu ahad 11 kali bisa mendapatkan banyak pahala, panen pahala. Wa Anas bin Malik anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila faqala sa'ir. Ini ada keterangan dari Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya kan Nabi pernah ditanya, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah inna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum hal yasilu dhalika ilaihim. Ya Rasulullah, kami bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, keluarga kami, dan menghajikan mereka dan mendoakan mereka, apakah itu sampai kepada mereka mboten? Qala, Rasulullah menjawab, na'am innahu la yasilu ilaihim, betul itu sampai kepada mereka. Wa annahum la yafrahuna bihi kama yafrahu ahadukum bitabaqi idza uhdiya ilaihim. Dan di samping mereka, di samping itu sampai juga mereka sangat bergembira atas hadiah yang diberikan kepada mereka. Seperti halnya kalau kalian mendapatkan hadiah makanan dan hadiah apapun, gembira, ya gembira. Jadi apa yang kita sampaikan kepada mayit ini, apa yang kita doakan, apa yang kita bacakan untuk mayit ini sampai kepada mayit dan menjadikan mayit itu gembira di dalam kuburnya. Bahkan ketika di hari-hari tertentu, yaitu hari Kamis, Jumat dan Sabtu, ini memang mayit, salah satu yang saya dapatkan dari guru saya Al-Habib Miftahus Surur, bahwasanya mayit ini berada di kuburannya masing-masing, duduk di batu nisan atau di patoknya masing-masing, menunggu keluarganya mengunjunginya untuk berziarah. Ya kita tidak bisa melihatnya tentunya. Apa sebetulnya dalil bahwasanya mayit ini bisa merasakan kita atau bisa merasakan kehadiran kita? Nah, ini ada dalilnya adalah ketika kita lewat kuburan ini kita dianjurkan untuk menyampaikan salam kepada mayit. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minina wal mu'minat. Fa inna insyaallah bikum lahikun. Artinya bahwasanya kita ini diperintahkan untuk menyampaikan salam kepada untuk mayit, dan mayit tentu menjawabnya karena menjawab salam ini hukumnya wajib. Cuman bedanya kita tidak bisa mendengarkannya. Maka bisa disimpulkan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini tentang sampainya pahala doa, pahala bacaan Al-Quran, pahala dari ibadah apapun yang kita hadiahkan kepada mayit ini sampai. Dan itu ada dalilnya, yang artinya bahwasanya jangan pernah sungkan-sungkan untuk kita melakukannya. Ini tidak kemudian haram, tidak juga bid'ah. Kita kadang-kadang melakukan sesuatu kalau dikatakan bid'ah terus minder. Ada, semua ada dasarnya. Nah, semua ada dasarnya. Di dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi memperkuat, yaitu su'il al-Qadhi Abu Tayyib an khatmil Qur'ani fil maqabir, tentang menghatamkan Al-Qur'an di kubur. Beliau mengatakan ats-tsawabu lil qari'i wa yakunu al-mayyitu kal hadirina turja lahu ar-rahmah wal barakah.
Jadi sawabnya, pahalanya itu bagi orang yang membacakan, dan mayit itu seakan-akan menjadi orang yang hadir yang mengharapkan rahmat dan barokah dari bacaan Al-Quran itu. Nah, maka dari itu tidak ada salahnya, bukanlah hal yang bid'ah ketika kita membacakan bacaan Quran, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di kuburan. Kita sering, apalagi kalau bawa dekem segala, itu biasanya kemudian dianggap bid'ah, bahkan dianggap syirik ya, ziarah itu bid'ah, ziarah itu syirik. Bahkan anak-anak kecil di satu sekolah tertentu diajak ke kuburan, kemudian ditunjukkan, lihatlah itu perilaku syirik, padahal orang sedang ziarah kepada waliullah, di makam waliullah, itu dianggap syirik ya. Ajaran mulai dari kecil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya. Dan tentunya apa yang saya sampaikan tidak luput dari kekurangan. Atas kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, kalaupun ada manfaatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.